Nah, ini tuh rasa yang ditempelin. Rasa yang ditempelin. Halo, aku Tiriz. Di video kali ini aku mau nge-review Saborino Morning Mask. Makanya ini aku udah bare face aja supaya nanti bisa langsung cobain. Before I start the review, kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet loncengnya. So, let's get jump to the review. Ini tuh adalah daily sheet mask gitu dan asalnya dari Jepang. Ini bukan tisu basah walaupun bentuknya tuh mirip banget kayak tisu basah. Jadi, first thing first, Saborino Morning Mask ini adalah under BCL brand Jepang, dan ini tuh adalah sheet mask yang really works atau bisa dibilang paling bagus di negara asalnya, yaitu Jepang. Saborino Morning Mask ini ada beberapa varian untuk kulit kering, normal, dan sensitif, dan kali ini aku mau cobain yang varian originalnya. Okay, next let's talk about the packaging. Jadi ini tuh packagingnya kayak tisu basah gitu, ini juga dilengkapi dengan bukaan kayak gini. Nah, karena ini udah aku cobain beberapa kali, jadi sealnya tuh udah copot, dan dia ini sealnya tuh mirip banget sama YOU cushion yang fancy banget itu, yang kayak minuman kaleng yang dicetek gitu, terus ya gitu deh. Tapi jangan khawatir, masker ini bakal kering karena ininya tuh kenceng banget. Jadi pasti banget masker kamu tuh gak akan kering sampai tetes terakhir. Harga Saborino Morning Mask ini adalah Rp288.000. Isinya tuh ada 32 sheet mask, jadi satu sheet mask itu kira-kira harganya Rp9.000. Dan kemarin itu aku beli ini lagi diskon 30%, jadi satu sheet masknya itu, jadi satu lembarnya itu kurang dari Rp9.000. Jadi Rp288.000 dikurangi 30% dan dibagi lagi sama 32, jadi ini murah banget. Oke, selanjutnya Saborino ini mengklaim kalau bukan cuma bisa dipakai sebagai masker, tapi juga bisa dipakai sebagai cleanser dan juga sebagai makeup base. Jadi ini tuh bisa aku bilang ini bakal menghemat waktu kita untuk siap-siap di pagi hari gitu. Kalau udah pakai ini cukup didiemin aja selama 1 menit dan kamu bisa skip serum dan juga moisturizer kesayangan kamu yang biasa kamu pakai sehari-hari. Oke, selanjutnya aku mau cobain masker ini aja karena masker ini tuh lucu. Jadi masker ini tuh aromanya kayak bau obat anak kecil yang rasa orange gitu. Dia ini lembarannya nggak tebel juga nggak tipis banget. Pokoknya ya pas lah. Cuman mari kita coba aja ke muka, apakah dia pas ke muka atau enggak. Akan kita mulai selama 1 menit. Oke, jadi sambil nunggu 1 menit ini, aku mau jelasin dikit kalau masker ini tuh kesempitan di aku. Jadi ini nggak full gitu sampai ke samping samping muka aku. Mungkin muka aku yang lebar, jadi masker ini kesempitan di aku, jadi nggak sampai ke samping sini dan juga nggak sampai ke samping sini. Oke, jadi ini udah 1 menit gitu, kayak cepet banget. Oke, jadi ini setelah aku pakai Saborino sheet mask yang morning mask ini emang beneran jadi kayak glowing gitu ya. Mungkin masih ada essence-essence-nya, jadi makanya dia jadi glowing gitu dan juga langsung moist banget. Aku sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya kita pakai masker ini lebih dari 60 detik, karena sebenarnya menurut aku rada sayang kalau misalnya ini tuh dipakai cuma selama 60 detik aja, karena ini tuh essence-nya banyak banget. Look, dengan essence sebanyak itu sebenarnya sayang gak sih kalau dipakai cuma 1 menit? Nah, jadi sheet mask dari Saborino ini pas ditempelin ke wajah ada rasa sejuk gitu, ada rasa adem, dan aku sih ngerasa kayak sedikit ada tingling sensation gitu. Dan ini setelah aku ngemeng beberapa saat, ini tuh yang bener-bener muka aku tuh kayak jadi glowing gitu dan bener-bener lembab banget. Terus kenyal gitu, bouncy gitu, pokoknya enak banget dipegang. And by the way, kamu bisa beli Saborino sheet mask ini di Kai Collection. Atau kayaknya tuh yang just tip dari Jepang gitu udah banyak kali ya. Dan ini tuh aku sebenarnya cukup puas sama hasilnya, this is really works. Oh ya, dan tadi walaupun esensinya banyak, dia ini juga cepet nyerap. Cuma sayang aja kalau dipakai cuma 1 menit. Oke, kesimpulannya kalau misalnya kamu nggak mau ribet di pagi hari, kalau kamu emang penggemar sheet mask dan kamu males skincarean pagi-pagi yang my morning routine skincare yang setumpuk gitu, you can try this. Kamu bisa cobain sheet mask Saborino Morning Mask ini. Nah, kayaknya tadi aku juga udah omongin kalau Saborino Morning Mask ini juga bisa dipakai sebagai makeup remover. Oh ya, selain itu dia juga dapat award dari Cosme nih, nomor 1, sheet mask nomor 1 tahun 2017, if you can see that. Temen aku si Lala Brilianto itu kemarin juga udah sempet nge-review masker Saborino ini, so if you want to check her review, go to my description box. Finally, you reached the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to keep thumbs up and subscribe, and I'll see you again on my next video with more exciting video, of course. Jangan lupa cek videonya temen aku ya di description box. Love you so much as always. Bye.